rangka memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah 2019, Polres Batubara bersama dengan Bayangkari Cabang Batubara gelar giat halal bihalal dengan berbagai masyarakat Kabupaten Batubara yang diadakan di halaman Mapolres Batubara. Turut hadir Kapolres bersama Bupati Batubara Zahir juga wakilnya dan ratusan masyarakat dari lintas agama dan ratusan masyarakat dari berbagai lapisan. Dalam sambutannya, Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran masyarakat yang memenuhi undangan dari Polres Batubara. Kapolres juga mengapresiasi kepada masyarakat Batubara yang telah membantu petugas kepolisian untuk menjaga situasi Kamtipmas, sehingga dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari beberapa elemen masyarakat melakukan deklarasi masyarakat Batubara Cinta Perdamaian yang diprakarsai oleh Kasat Intel Polres Batubara AKP Romi Manik. Pada hari ini kita juga melakukan halal bihalal ya antara keluarga besar Polres Batubara dengan masyarakat Kabupaten Batubara yang terdiri dari Forkopimda, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Semua elemen-elemen masyarakat kita merayakan halal bihalal di Polres Batubara. Yang tujuannya juga kita mengajak segenap masyarakat Batubara untuk saling memaafkan, untuk saling bergotong royong, membahu-membahu, saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. Dari Jakarta, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.